Ini sudah kita aman. Tapi orang lega. Lembab ya. Lembab dan basah. Kesukaan reptil ini mana? Kau orang ya pemain. Balak. Ada pisang tuh teman. Ini pisang buat. Itu matang. Itu teman ada pisang matang. Mantapnya lihat ini bekas dimakan musang ya. Kelihatannya ini bekas dimakan musang. Nih, pegang, kita ambil. Kita akan buat olahan pisang goreng. Wih, mantap juga. Dan dia ini tuh tumbang kayaknya teman-teman tuh. Lihat di bek itunya. Teman-teman. Ambil aja caroplok, Cok. Caroplok. Ih. Wih, mantap sekali. Oleh-oleh. Daripada dimakan sama hewan, kita ambil aja, teman-teman, buat olah jadikan pisang goreng crispy. Wih, mantap, ngecur. Teman-teman. Ini pisangnya banyak sekali. Aduh, kita makan dulu lah. Ini matang banget teman-teman, matang sempurna. Itu buruk teman-teman, atau busuk. Mantap sekali. Masukkan tepung terigu. Di sini kita nggak pakai gula pasir teman-teman, kita pakai gula merah. Ya warnanya agak sedikit coklat ya. Oke, kita masuk. Terus sedikit pakai air. Ini buat tutup mulut tuh, tutup mulut, cuci mulut, tutup mulut ya. Jadi manisnya ini lebih natural teman, kayak gula merah itu, manis natural. Dan warnanya akan tidak putih teman, pasti akan berwarna kecoklatan. Gula merahnya masih ada yang menggumpal, kita hancurkan. Oke, udah gini, tinggal kita cicipin dulu bentar. Udah manis. Dimasukkan pisangnya. Coba sini. Oke. Mantap sekali. Pisang goreng. Biasanya masih fresh, masih baru. Kita goreng segini-gini dulu teman, dikarenakan ini wadahnya tidak mahiyah, kita juga pisangnya kita balurin dulu sebelum kita goreng. Nah, seperti ini kita udah dibalur, kita goreng. Kita langsung adonin lagi. Ledakan ya teman-teman. Lima dulu. Lanjut kita goreng.
kita sekaligus 6 aja. Biar ini menghabiskan tepungnya, tepung terigu yang ada di sini. Ini udah habis. Kita coba balikin teman-teman. Belum matang teman-teman, belum bisa dibalikin. Belum matang teman-teman. Namanya golden brown, golden. Thank you.
Cuman ini pisangnya sebenarnya tuh terlalu matang teman-teman, jadi agak aduh ya. Terusnya pisangnya pisang, pisangnya mirip sale. Sale. Dan aromanya juga aroma sale ini teman-teman. Wow, amazing. Teman-teman, pisang goreng ini sebenarnya pisang sale goreng ya, mirip sale. Jadi pisangnya itu langsung pewat. Mungkin ini pisangnya bukan pisang buat gorengan ya, ini buat pisang buat makan langsung. Bukan pisang tanuk, ini pisang non, pisang lumut kalau nggak salah. Kita cobain, kita cicipin, bismillahirrahmanirrahim. Siga non ya. Manis sama, namun di sini agak sedikit. Jadi si pisangnya tuh bie teman-teman. Aduh ya tuh. Ini manisnya dari gula, manis gula aren. Ini tentunya gula. Enak sekali. Wow. Di pisangnya itu ledok, tidak pengker kayak seperti pisang tanuk teman-teman. Jadi kalau ini pisang begitu tuh kayak maksudnya apa nih, kayak durian, durian ini lembut. Ini cucuk mulut, manis so. Udah tadi habis konten daun pisang, cucuk mulutnya sama pisang goreng. Mantap. Pisang goreng sale. Ya, sedikit pahit juga dikarenakan tutung ya. Tahu gosong. Oke teman-teman, nantikan terus konten yang selanjutnya teman-teman. Muncul.